Semuanya, pada video kali saya akan membahas tentang salah satu soal SBMPTN kimia mengenai reaksi kimia. Saya akan mengambil contoh soal SBMPTN. Logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentaoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi adalah, ini ada reaksinya, yaitu ada 5Ca ditambah dengan V2O5 itu menjadi 5CaO tambah dengan 2V. Jika 91 gram V2O5 dan MnO 182 bereaksi dengan 120 gram Ca dan AnO 40, maka jumlah logam vanadium yang dihasilkan adalah, jadi logam vanadium yang dihasilkan berapa gram jika mereaksikan Ca-nya itu adalah 120 gram dan vanadium pentaoksidanya itu adalah 91 gram. Jadi ini ada vanadium pentaoksidanya ya, V2O5, sedangkan vanadiumnya yang ditanya beratnya itu adalah ini, yang V, yang paling belakang. Ditanya berapa massanya. Nah, sekarang karena di sini kita lihat bahwa reaksi yang terjadi belum setara, berarti kita harus menyetarakan lebih dahulu reaksinya ya. Ini udah 5, Ca-nya ada 5, berarti di kanan juga ada 5, Ca-nya benar. V-nya juga ada 2, O-nya juga ada 5, berarti ini sudah setara ya. Di soalnya ini reaksinya sudah setara. Nah, sekarang kita lihat bahwa dalam suatu reaksi itu perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita tulis dulu di bawahnya itu koefisien masing-masing dari semua senyawa. Jadi ini Ca ini koefisiennya 5, angka depannya ya. Ini V2O5 karena enggak ada angkanya berarti 1. CaO angkanya depannya 5 kan berarti dia koefisiennya 5 dan V koefisiennya 2. Nah, karena di sini diketahui ada 2 senyawa yang diketahui massanya, berarti pasti ada massa mula-mula, mol mula-mula, bereaksi dan sisa. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu mol mula-mulanya. Di sana 91 gram V2O5 dan MnO 182. Berarti untuk mencari mol dari V2O5, mol dari V2O5 itu dari mol dari maksudnya itu dari massa menuju mol itu ada dibagi dengan MR-nya. Berarti 91 gram dibagi dengan 182. Berarti mol dari V2O5 itu adalah 0,5 mol. Kita tulis ini mula-mula 0,5 mol. Maksud saya yang V2O5 ya. 0,5 mol. Nah, sedangkan 120 gram Ca, sekarang kita mencari mol Ca. Itu adalah massanya diketahui 120 gram dibagi dengan AR. AR-nya ada 40, jadi 3 mol. Ca-nya kita dapat 3 mol. Karena sudah dapat semuanya, mol mula-mula dari Ca sama V2O5-nya, hasilnya belum diketahui ya, karena kan masih mol mula-mula. Sedangkan mol reaksinya ini harus sama perbandingannya dengan koefisien. Sekarang kita lihat mol mula-mulanya. Ini 3 banding 0,5 itu tidak sama dengan 5 banding 1 ya. Kalau dia 5 banding 1 berarti 3 banding 0,6 berarti benar ya. Nah, sekarang berarti kita harus menyetarakan kita lihat sekarang perbandingannya. Ini kalau misalkan kita pakai perbandingan patokan 0,5, maka yang bagian Ca ini adalah 2,5. Berarti Ca-nya lah yang preaksi sisa, sedangkan V2O5 ada preaksi pembatasnya. Ini 0,5, ini 2,5. Nah, sedangkan ini 2,5 dibagi 5 atau 0,5 bagi 1 kan 0,5. Berarti 5 dikali 0,5 2,5. 0,5 kali 2 itu 1. Jadi kita mendapat CaO-nya mol sebanyak 2,5 mol dan V-nya sebanyak 1 mol. Nah, sehingga sisanya ini adalah 1 yang bagian kanan, bagian hasil kita turunin saja 2,5 1. Sedangkan untuk Ca sama V2O5 karena dia itu bereaksinya berarti kita kurangi antara mol mula-mula dengan mol bereaksinya. Berarti ini 0 karena 0,5 dibagi 0,5 dikurangi 0,5 0. 3 dikurangi 2,5 0,5. Nah, kenapa saya mengambil patokan 0,5? Kalau kita mengambil patokan 3 misalnya, berarti ini 3 ini 0,6, maka tidak cukup ada V2O5. Ya, ini molnya yang ada 0,5 tapi kita membutuhkan 0,6. Berarti kita memakai patokan 0,5 mol. Sehingga Ca-nya lah yang bereaksi sisanya. Ditanya itu adalah jumlah logam vanadium yang dihasilkan. Di sini vanadium ada sebanyak 1 mol yang dihasilkan. Berarti untuk mencari massa dari mol,
itu adalah massa, saya tulis massa V itu adalah mol, mol itu notasi N dikali dengan AR atau MR. Di sini AR karena V itu atom ya. Berarti N-nya 1 dikali dan AR-nya diketahui sana itu ada 51. Berarti 51 gram. Berarti massa V yang dihasilkan itu adalah 51 gram. Berarti jawaban untuk soal ini itu adalah B, yaitu 51 gram. Sekian saja pembahasan saya untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Terima kasih.